Nah, ini mesin press yang digunakan yaitu mesin Legger pressing machine. Ini ada dua sama mushroom pressing machine. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mati, masih di channel Suarnet ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang seputaran laundry, yaitu cara pressing baju meja. Baju meja seperti yang saya pakai. Nah, di sini ada Dayu, nanti dia yang akan melakukan pressing. Nah, jadi kalian bisa lihat bagaimana step-stepnya untuk mengepres baju kemeja. Nah, yang pertama itu saya jelaskan dulu, kondisi kemeja itu harus agak basah ya, biar gampang dipres. Terus kalau misalkan kemejanya kering, itu harus disiapin air agar saat ngepresnya bagus. Oke, Dayu. Nah, ini mesin press yang digunakan yaitu Legger pressing machine. Ini ada dua sama mushroom pressing machine. Oke. Langkah pertama adalah ngepres bagian lehernya dulu. Jadi ngepres bagian leher, nah caranya seperti ini. Jadi tunggu kira-kira sekitar 8 detik agar bajunya jadi kering. Bagian leher sudah, kemudian sekarang bagian bahu atau punggung bagian atas. Nah, caranya seperti ini. Ini ngepres bagian punggung. Nah, udah langsung kering. Kemudian bagian dada kiri dan kanan. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, udah terlihat kering. Dan selanjutnya dada bagian kiri. Nah, bagian leher, punggung bagian atas atau pundak, terus bagian dada kiri kanan sudah. Sekarang tinggal bagian lengan sama bagian bawah. Nah, untuk mengepres bagian bawah sama lengan itu kita gunakan ini mesin legernya. Coba tunjukin dulu seperti apa. Nah, ini. Ini kita bisa lihat, ini bagian atas sudah kering, ini bagian bawah masih basah karena masih belum dipres. Ya, sekarang kita mulai bagian bawah.
Nah, ini langkahnya seperti ini. Untuk lama mesin presnya itu tergantung tebal tipis dari baju itu sendiri ya. Nah, kalau tebal seperti ini kira-kira sekitar 8 detik sampai 12 detik. Nah, kalau baju kemeja yang agak tipis ya disesuaikan saja. Sudah terlihat rapi bagian belakang. Sekarang lanjut ke bagian belakang kiri. Bagian belakang udah semuanya, kemudian sekarang bagian depan, depan sisi kiri dan sisi kanan udah terlihat sangat rapi. Nah, untuk bagian sisi depan, sisi kiri, sisi kanan, jadi seperti ini ya. Sekarang bagian depan sisi satunya lagi. Nah, jadi posisinya seperti itu ya. Jadi naruhnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita rapikan. Dan hasilnya bagus. Nah, ini hasilnya sudah sangat rapi. Sekarang tinggal bagian lengannya. Coba liatin. Nah, sudah sangat rapi sekali. Nah, ini kedua lengannya. Ini kelihatan, ini kering. Nah, ini masih basah. Jadi tinggal ini bagian ini. Nah, untuk bagian lengan jadi posisinya seperti ini. Ya, dirapikan. Jadi biar nggak ada lipatan-lipatan. Nah, tinggal satu sisi lagi bagian lengannya. Nah, dirapikan seperti ini biar hasilnya betul-betul bagus. Nah, semua bagian sudah dipres. Nah, ini lengannya seperti ini. Jadi sudah semua bagian dipres. Sekarang tinggal digantung pakai hanger. Nah, untuk gantungnya itu kancing bagian paling atas itu ditutup
Jadi cuma satu yang dipasang. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bagian belakang. Sangat rapi sekali. Ini bagian lengan. Nah, coba tunjukin bagian depannya. Nah, ini bagian depan. Sangat-sangat rapi sekali. Wow, perfect. Ya, demikian cara pressing baju kemeja dengan menggunakan mesin Legger pressing mesin dan pantopper atau mushroom pressing mesin. Dan terima kasih Dayu, dia sudah melakukan sangat bagus sekali, sangat perfect. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Suarnet. Oke, sampai jumpa.